warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renanta Anindya Wardana dari Tanah Bfood Group. Tanah Bfood berdiri pada 10 Oktober 2015 di Durian Sawit, Kabupaten. Kami kala itu bergerak di bidang penjualan sebagai Tanah Bfood Distributor yang memiliki berbagai agen dan reseller yang tersebar di Jabodetabek. Pada 21 April 2018, kami mulai mendirikan Antaboga Aneka Pangan, yaitu divisi yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman di Kota Depok, Jawa Barat. Dan kini kami sudah memiliki jaringan mitra sebanyak 150 orang yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Semua itu bekat kerjasama. Sistem kemitraan yang kami tawarkan yaitu sangat mudah, yaitu dengan pembelian pertama Rp200.000 dengan harga reseller, selanjutnya sudah bisa bergabung dengan kami sebagai mitra, dan selanjutnya belanja Rp200.000 lagi dan sudah berhak mendapatkan harga mitra. Untuk bahan baku, kami bekerja sama dengan beberapa importer daging dari New Zealand. Lalu untuk bahan baku ikan, kami bekerja sama dengan beberapa gudang di Muara Baru untuk bahan baku surimi atau daging giling. Lalu untuk tepung, bumbu, dan lain-lain, kami bekerja sama di Pasar Depok. Lokasi produksi kami, yaitu Divisi Antaboga Aneka Pangan, berada di Perumahan Muslim Orchid Green Park, Blok B nomor 9, RT 8, RW 8, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Di sini adalah tempat produksi kami untuk menghasilkan produk-produk frozen food terbaik. Produk andalan kami adalah tahu tuna Sabrina. Kami sudah menjual tahu tuna Sabrina dari 2015 hingga saat ini. Alhamdulillah, reseller dan agen tahu tuna kami sudah tersebar di Jabodetabek, Pulau Bali, dan Palembang di Sumatera Selatan. Lalu kami juga memiliki produk fish roll, rolade, kemudian tahu walik sapi, bakso sapi, otak-otak super premium, otak-otak super premium rumput laut, dan otak-otak premium 1 kilo. Kenapa kami memilih tahu tuna Sabrina sebagai produk terbaik kami? Karena kami sudah melakukan riset penjualan produk tahu tuna dari 2015 tersebut. Kami kurang lebih sudah pernah menjual 4 merek, kebetulan masih di lingkup keluarga kami sendiri. Dan ternyata memang tahu tuna Sabrina ini adalah produk yang terbaik di kelasnya untuk tahu bakso tuna khas Pacitan. Untuk best seller produk kami saat ini adalah tahu walik sapi, yaitu tahu bakso yang terbuat dari tahu pong yang dibalik isinya, lalu bagian putihnya berada di luar dan diisi dengan bakso sapi, sehingga menghasilkan kualitas tahu walik yang renyah di luar dan lembut di dalam. Saat ini sudah tersebar di seluruh Jabodetabek hingga Palembang dan Pulau Bali. Image dari Tanah Bfood memang produsen frozen food dan juga distributor frozen food. Namun kami juga memiliki produk sirup, yaitu dari bunga rosella yang kami buat menjadi sirup yang berkualitas terbaik dan bisa dipasarkan di seluruh Indonesia. Saat ini kami juga sedang melakukan pengembangan sirup tersebut menjadi sebuah minuman mocktail yang bisa digemari oleh generasi muda atau generasi milenial saat ini. Minuman sirup rosella kami memiliki segmentasi pasar di usia remaja, yaitu kurang lebih usia 16 hingga usia dewasa, yaitu 35 tahun. Karena pada usia-usia tersebut, mereka menyukai produk dengan cita rasa yang unik, nikmat, dan bisa untuk menemani aktivitas mereka. Seperti bekerja, untuk yang anak remaja bisa untuk teman nongkrong, untuk kumpul dengan teman-teman. Harapan kami adalah produk minuman ini bisa viral dan disukai oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Lalu, apa kelebihan dari produk-produk Tanah Bfood? Produk-produk frozen food dari Tanah Bfood yaitu memiliki bahan baku yang terbaik, kemudian menghasilkan produk frozen food yang terbaik, namun memiliki harga yang sangat terjangkau, bahkan sangat murah, dan di situ bisa memiliki margin yang besar untuk dijual kembali, sehingga akan menghasilkan profit yang besar. Lalu kami juga memiliki sistem kemitraan dengan nama Mitra Tanah B. Mitra Tanah B ini tidak hanya mendapatkan produk dengan harga yang termurah yang kami berikan kepada mereka, namun kami juga memberikan pelatihan via online, yaitu berupa aplikasi Zoom. Di situ kami mengajarkan mereka bagaimana cara berjualan secara online, yaitu via WA Marketing, FB Marketing, TikTok Marketing, lalu bagaimana cara membangun reseller, dan sebagainya. Harapan kami adalah mitra-mitra kami ini nantinya akan memiliki reseller-reseller, sehingga jaringan penjualan produk Tanah B ini akan semakin luas dan besar. Untuk pengiriman produk ke masing-masing mitra dan reseller serta agen, kami menggunakan jasa
ojek online seperti GoSend, Grab, dan Help Instant. Untuk pengiriman jarak jauh dan dalam jumlah yang banyak, kami menggunakan kurir. Untuk pengiriman, biasanya kami menggunakan mobil. Pada saat PSBB yang pertama, yaitu sekitar bulan April hingga bulan Juli 2020, kami justru mengalami peningkatan 300 hingga 400% dalam penjualan, yaitu khususnya dalam penjualan produk otak-otak ikan premium 1 kilo. Kala itu, produk kami sangat viral dan semua orang berlomba-lomba untuk memasarkan produk kami. Alhamdulillah, saat ini ketika PSBB yang kedua, walaupun sudah terjadi penurunan, tapi kami tetap eksis menjual produk otak-otak premium 1 kilo tersebut. Harapan kami ke depan yaitu usaha ini semakin maju, kami bisa memproduksi ribuan produk dan memiliki ratusan karyawan baik di bidang produksi, pemasaran hingga penjualan, dan semoga Tanah Bifood ini bisa menginspirasi banyak teman-teman UMKM di Indonesia. Dan jayalah terus UMKM Indonesia.